Halo teman-teman, kami sudah sampai di Ciamis, tempat musika. Terus kita mau silaturahmi berkunjung ke rumah maminya Teh Mika, almarhumah. Ayo kita masuk dulu ya. Assalamualaikum. Makasih. Kalau lihat itu suka nangis. Lihat anak cewek. Kemarin kami di touring Teh Mika. Kita udah dari tahun berapa sih? Tapi dia main keyboard nih. Saya yang nyanyi. Membakar jiwa yang merana. Ini yang nyanyi. Jangan sampai apa gimana di getong ya hingga membuat ku terlena. Oh terlalu merah ini yang nyanyi nih bagus. Aku main drum. Bayang dirimu menggoda. Sering kau marah tanpa alasan membuatku curiga. Terbuka sama orang kami. Ini yang nyanyi lagi di sini. Mungkin itu sifatku benci bila ingat dirimu. Nama? Sandiwara Cinta. Baru ini. Tahun berapa? Video yang ini atau? Yang baru, baru keluar. Ya kemarin Desember. Pas ulang tahun. Pas ulang tahun. 46 tahun. Keluar videonya. Ini nyanyi ini. Grupnya. Iya. Ini dulu atuh. Jadi teman-teman Musikaners, kita udah silaturahmi ya. Terlepas dari konten, kita benar-benar silaturahmi ke mami supaya mami terus semangat. Kita sekarang mau ke makam almarhumah Teh Mika Ardila. Di situ Teh Mika beristirahat di tempat peristirahatan terakhir. Tapi kita lihat ikan dulu sebentar.
Hai teman-teman musikalers, alhamdulillah kita sampai di makam Tehnika. Dan ini kalau bisa dilihat terjaga sekali, maksudnya dirawat sekali gitu. Lingkungan makamnya dirawat sekali sama NIFC. Kita kesana ke makamnya. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa nafi'ni wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Raden Nigrat Nadila binti Raden Edi Kusnadi. Alhamdulillah, sekarang di hadapan kita semua ada juri sikat. Ya. Alhamdulillah, maksud kedatangan ke makomnya almarhumah tiada lain untuk ziarah ke makom almarhumah Raden Nigrat Nadila, untuk mendoakan almarhumah, mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan di alam kuburnya, serta diterima iman Islamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamu alayka ya ahlal kubur. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayka ya ahlal kubur. Raden Nigrat Nadila bin Raden Edi Kusnadi. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha say'un lillahi lahumul kubur. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rabbi, mudah-mudahan almarhumah ada dalam lindungan Allah. Ya Allah ya Rabb, semoga senantiasa almarhumah diterima di sisimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tabahkan hatimu menghadapi semua. Cuma semuanya, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
teman-teman. Jadi kita udah selesai nih napak tilas dari apa tuh? Dari ke museum ya. Iya, dari ke museum. Terus datangin mami. Ke rumah mami. Datangin mami, terus kita nonton sambil video klip sandiwara kita bareng mami. Bareng mami. Terus kita ke makam ya. Ziarah, ketemu langsung sama teknikernya. Walaupun teknikernya dikubur gitu. Ya, pesan dan kesannya apa ya? Ya. Apa Vi? Pesan dan kesannya ya semoga aja teknike terutama buat para peziarah ya yang datang ke sini bisa menjaga makamnya teknike gitu ya. Untuk menjaga kita menjaga bersama-sama gitu kan. Ya itu aja sih. Kalau pesan saya sih NFC bersatu. Ya, bersatu. NFC Reborn bersatu. Ini karena ini pesan mami ya. Bersatu dan berhasil. Ida. Pesan saya semoga amal ibadah teknika diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kalau begitu kita harus balik ke Jakarta lagi karena bentar lagi kita workshop. Ya. Nah, kita akan workshop jadi kita harus balik ke Jakarta, kita balik ke musika lagi. Oke. Salam. Assalamualaikum.